Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat-sahabat dari sinetron Bintang Samudra, tentunya juga fan-fan berada dari Riza Shah dan serta Vija Merah dimanapun kalian berada ya guys ya. Semoga selalu diberi kesehatan, berpikir positif, yang juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga diberikan umur yang panjang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kini tentunya kembali lagi dengan Mimini guys yang akan memberikan kabar-kabar terbaru ya guys ya. Dan kabar kali ini tentang para pemain dari sinetron Bintang Samudra, khususnya yaitu pemeran utamanya ya guys ya. Yang mana pemeran utama dari sinetron tersebut adalah Riza Shah dan Stefi Zamora, yang mana berperan sebagai Kapten Bintang dan Dokter Nagita tentunya juga. Namun sebelum lanjut nih guys, kiranya Mimin mohon support dan dukungan channel ini ya guys ya. Bagi kalian yang baru saja menemukannya, sekiranya Mimin mohon tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan kabar terupdate dari Riza Shah dan Stefi Zamora dari channel ini tentunya juga. Nah guys, kini ada kabar baru nih guys mengenai mereka berdua ya guys ya. Yang mana semenjak membintangi sinetron Bintang Samudra tersebut, Riza dan Stefi pun kerap dijodoh-jodohkan ya guys ya. Lantaran sudah sangat cocok sekali. Padahal nih guys, Riza dan Stefi pun sudah memiliki pasangan kekasih masing-masing ya guys ya. Tetapi para fan-fan berat dari sinetron Bintang Samudra pun menginginkan Stefi dan Riza pun berjodoh. Dan kali ini selain itu terlihat tuh guys, saat Riza dan Stefi terlihat sedang video callan ya guys ya, padahal sama-sama di lokasi syuting. Duh, sangat kocak sekali ya guys ya Riza tersebut, yang mana mengerjai Stefi dengan video callan padahal Riza dan Stefi pun satu ruangan ya guys ya. Nah guys, bagaimana menurut kalian, apakah Stefi dan Riza terlihat sangat cocok? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.